Hello guys. Kalau Amerika ada superhero terkenal Superman, Malaysia pun ada. Kalau Korea ada artis K-pop terkenal BTS, Malaysia pun ada. Kalau Perancis ada jenama terkenal Lacoste, Malaysia pun ada. Kalau nak order boleh pergi Shopee Aspida ya. Link ada dekat description di bawah. Hihi. Ada banyak lagi gambar-gambar pelik dan kelakar yang kami jumpa dan kami kumpulkan untuk tontonan korang. Jom kita tengok tajuk video pada kali ini. 50 gambar yang pelik dan kelakar di Malaysia. Sebelum tu, random shoutout kepada subscribers Arxpedia ini. Terima kasih kerana menyokong kami. Look sikit. Kalau korang nak masuk dalam random shoutout pada video akan datang, sila subscribe, like dan komen dalam video ini, ok? Kita semua tahu apa maksud setiap warna lampu isyarat. Tapi tak guna juga kita tahu kalau tak nampak. Macam manalah papan tanda tu boleh ada dekat depan lampu isyarat tu? Ini adalah salah satu contoh gambar yang diambil secara tak sengaja tapi membawa maksud yang tersirat. Kita semua tahu yang McDonald's dan KFC adalah antara fast food yang terkenal di Malaysia. Tapi siapa sangka, KFC pun kadang-kadang teringin juga nak makan Big Mac. Kita biasa tengok piring Astro ni dipasang di dinding atau di atas atap. Tapi korang pernah tengok tak piring ni dipasang dekat tiang lampu? Untuk penunggang motosikal, wajib kita pakai helmet untuk keselamatan. Tapi kalau tak ada helmet, janganlah pakai macam ni pula ya. Kalau korang nak tengok Superman secara depan-depan, tak payah pergi jauh-jauh. Kat Malaysia pun ada. Jangan tiru gaya ni ya guys. Tengah syok tengok TV, tiba-tiba blackout pula. Rupa-rupanya, ini puncanya. Sebelum wujudnya artis-artis K-pop yang terkenal ni, kat Malaysia dah ada dah dulu. Bolehlah tempah diorang ni untuk buat show. Biarkanlah monyet tu. Sekali-sekala, dia nak nampak handsome juga. Kalau dekat shopping mall, lepas pakai troli ni, pulangkanlah balik ke tempat asalnya ya. Jangan bawa balik rumah pula. Kereta kalau dah cukup masa, kena hantar bengkel untuk servis, betul tak? Tapi 2-3 kali juga fikir nak hantar kat bengkel ni. Kalau kereta rosak tengah jalan pula, bolehlah guna servis towing ni. Tapi kalau lori towing pun rosak juga, ha, jadi macam ni lah. Inilah akibat work from home lama sangat. Janji boleh duduk. Kerusi ada kat sebelah tu, nak juga duduk atas tong gas tu. Kalau korang belum mampu nak beli motor, bolehlah modify basikal korang jadi macam ni. Siap ada suspension belakang tu. Bang, cepatlah bang. Bila nak start ni? Dah ready ni. Kalau korang ada banyak barang nak pindah, tapi ada motor je, macam mana nak buat? Ha, boleh buat macam ni. Macam ni pun boleh. Tak ada lori nak angkat barang, no problem. Korang mesti pernah tertanya-tanya, mana pergi maskot McDonald's ni? Ni ha, ada lagi ni. Balik kampung katanya. Berat motor kapcai macam ni adalah sekitar 100 kg. Walaupun sangat berat, tapi tak menghalang untuk pemuda ni untuk mengangkat motor tanpa bantuan orang lain. Pintu tak ada, apa ada hal? Janji boleh jalan. Jangan ada roadblock sudah. Ada beberapa iklan dalam surat khabar yang kami jumpa yang pelik dan kelakar. Jom kita tengok. Seorang pembantu peribadi kepada CEO syarikat antarabangsa. Calon yang layak juga sanggup menjadi isteri kepada CEO. Bidang tugas mengiringi CEO untuk tugasan ke luar negara. Mempunyai pengalaman minimum 2 tahun di dalam bidang berkaitan. Minimum diploma. Berumur 25 hingga 30 tahun dan bertudung. Kemudahan yang diberi, gaji tugasan ke luar negara RM5,000 ke RM10,000 dan kereta syarikat. Sila email borang permohonan dan resume. Ha, korang sanggup ke nak jadi isteri CEO? Vacancy. Driver diperlukan oleh perabot matahari atau putatan.
mesti handsome dan rajin, umur bawah 90 tahun dan ada GDL. Interested? Please call Mr. Wong for interview. Dalam gambar ni, kita dapat lihat sesuatu yang jarang kita jumpa. Forklift yang bawah tu bukan angkat barang, tapi angkat sebuah forklift yang lebih kecil. Mungkin tak sampai agaknya. Bonet belakang kereta rosak? Tak ada masalah. Kita rantaikan je. Kunci pakai mangga. Takut helmet kesayangan korang kena curi? Kuncilah macam ni. Selain kegunaan helmet untuk melindungi kepala ketika menunggang motosikal, helmet juga boleh digunakan untuk melindungi pokok atau buah-buahan. Steady je anjing ni naik motor. Jiwa kental abang ni. Dahlah tak pakai helmet. Selamba duduk belakang polis. Biasa kalau kita tengok atlet perenang mesti pakai goggle dan penutup kepala, betul tak? Tapi yang ni memang jarang kita jumpa. Ini siapa yang pandu ni? Hati-hati di jalan raya ya guys, kerana malang tidak berbau. Bila kebakaran berlaku, akan datanglah penyelamat iaitu bomba untuk memadamkan api. Tapi pasrah abang bomba tu kalau tengok pilih air tertanam dalam tanah macam ni. Ini lagi sedih. Tertanam terus dalam lantai. Ha, nak pergi mana tu? Merah semacam. Kan dah kata, jangan parking dekat sini. Kan dah kena? Kat rumah korang banyak pelekat tapi tak tahu nak lekatkan mana? Ha, lekat kat sini. Baru je dapat lesen, tapi stiker P dah habis lah pula. Bubur je lah macam ni. Janji orang faham. Polis ke, bukan polis ke, kalau parking kat tempat salah, tetap kena denda. Tak sangka kami, kereta kancil ni boleh juga modify jadi buggy ya. Lapar sangat dah kambing ni. Sanggup buat apa saja demi sesuap daun. Jangan berebut. Cukup seorang satu ni. Kau ambil yang tu, aku ambil yang ni. Agaknya macam tu lah kucing-kucing tu berborak ya. Korang pernah tak kena saman sebab nombor plate? Mungkin sebab guna huruf yang bukan standard atau mungkin sebab kecil sangat. Ha, buat macam pakcik ni. Dari jauh dah nampak. Korang yang naik motor tu mesti leceh kalau hujan lebat kan? Yelah, nak kena berhenti pakai baju hujan. Kalau tak nak pakai baju hujan, korang boleh modify payung korang jadi macam ni. Korang tak ada garaj nak letak kereta? Jangan risau. Korang boleh buat garaj mudah alih macam ni. Macam mana dia boleh parking macam ni ya? Luas juga longkang tu. Buat apa pakai kereta mahal-mahal dan besar-besar? Bukan boleh buat macam ni pun. Inilah kelebihan kalau pakai kereta yang kecil. Tolong ya guys, tolong jangan keluar lalu sini walaupun ada papan tanda keluar. Ini siapa tak habis buat kerja ni? Tiba-tiba ada pulau kat tengah-tengah bandar. Pagar pun boleh buat simbol duit. Memang mengundang betul untuk pencuri datang macam ni. Terima kasih kerana menonton. Kalau korang suka dengan video ini, sila subscribe, like dan share, okey? Jumpa korang di video akan datang. Bye!